udah gede kok ya masih jatuh. Emang anak kecil aja yang bisa jatuh. Tadi sih Mbak ngebut-ngebut, saya itu ya khawatir Mbak. Udah Mas, gak usah banyak ngobrol. Sekarang gimana nih, saya bisa sampai kampus. Pokoknya saya gak mau kalau motor saya ditinggal. Bentar Mbak, saya tak mikir dulu. Nambah jeng, udah kenyang. Jadi kita setuju ya mempertemukan Iqbal sama Menik. Kapan ya? Jumat? Oke banget, saya setuju tuh. Yaudah, kalau gitu nanti kita telepon-teleponan lagi ya. Besok ya. Oh, Iqbal pasti senang mau ketemu Menik. Saya senang. Jeng, makanannya nggak dihabisin. Sok-sokan jualan obat segala, jadi ketahan kita, Kak. Gara-gara keperanmu tuh tukang obat kutu. Kan lagi lo kasih kue. Tunggu, Kak. Nah, tanggung jawab Mbak Asna dong. Risik banget Mbak-Mbak ini. Bentar, saya data dulu ya. Nama kamu siapa? Asna, Pak. Dagang apa kamu? Dari tadi saya udah bilang, Pak, saya nggak dagang, saya tukang ojek. Yang benar kalau ngomong. Lah, yang benar tukang ojek? Saya tadi cuma nganterin penumpang saya, kebetulan tukang obat. Saya disuruh nungguin bentar. Kalau kamu siapa? Sarah, Pak. Dagang apa kamu? Saya bukan pedagang, saya tukang ojek. Tadi saya cuma mau beli obat, itu juga disuruh. Emang kalian ini udah kompak ya. Udah, tunggu dulu sini ya. Saya mau tanya, Pak. Kira-kira kita kapan ya bisa dibebasin dari sininya, Pak? Ya nanti, kalau urusannya sudah beres. Ya, ya emangnya Bapak tuh nggak kasihan ya sama saya. Saya kan juga mesti ngojek, Pak, cari uang. Tapi, Pak, ya udah nggak apa-apa deh kalau emang saya harus tunggu, ya udah saya tunggu aja. Ya, sebaiknya Mbak tunggu dulu ya. Nanti kalau urusannya udah beres, Mbak juga bisa pulang kan? Iya sih. Tapi Pak, kalau misalnya saya ke toilet boleh kan Pak? Saya kebelet banget nih. Boleh, boleh, boleh. Tapi ingat, jangan lama-lama. Ya. Siap Pak. Toilet di sana Pak? Ya, sana. Oh, iya, makasih Pak. Ini habis ngantar penumpang? Sama, saya juga. Jangan bohong kalian. Kalian kan yang tadi ketangkap di Raja Kaki Lima kan? Mau kabur ya? Enggak. Kamu mau bangun saya ya? Ah, ayo masuk! Masuk! Nah! Nih! Ya, nih! Pak, jawab dong. Jelasin dong, saya dari tadi udah di sini nih. Tahan, gara-gara bapak. Iya, Mbak. Bapak ini siapa? Begini, Pak. Saya ini sebenarnya tukang obat yang sebenarnya, Pak. Bukan mbak-mbak ini. Mbak-mbak ini kan? Tukang ojek yang antar saya ke lapak. Tukang ojek. Kalau begitu, saya minta maaf. Saya udah salah tangkap, Pak. Salah tangkap. Saya juga minta maaf ya, Mbak. Makanya, lain kali juga usah bikin ribet. Oh, ya, tolong jualan di tempatnya dong. Di lorong jualan malah jualan di situ. Bisa orang aja. Oh iya, Mbak. Maaf. Ini, Mbak. Ini apa, Mbak?
Nggak ada lebihan nih. Kan tadi obatnya juga ada yang laku kan, Mbak? Sel, makan yuk. Udah makan belum? Kenapa lu? Lesu amat. Gue lagi pusing, Nok. Pusing kenapa? Uang gue habis buat bayar tunggakan motor gue. Terus malah cicilan motor gue masih lama lagi, aduh. Kalau gini, lu salah, Sel. Salah. Lu bener-bener salah. Maksud lu apaan? Pakai nyalain-nyalain gue segala, lo. Ini baru Sally. Gitu dong. Semangat. Gahar. Garang dan tegar. Itu baru Sally. Kalau tadi mah apaan? Udah kayak handphone gak ketemu charger 5 hari. Lobet. Iya juga ya. Berarti gue harus semangat cari duit. Yeay. Pelan-pelan dong. Oh enggak. Mas Mul masuk trending topic di sosial media. Oh iya? Serius? Serius. Gara-gara Mas Mul ngasih permen ke setiap pelanggannya. Mau lihat gak? Mau. Nih. Yang ini nih. Hashtag Oke Jack Sweetie. Hashtag Oke Jack Manis. Ih, Mas Mul kreatif banget ya. Sally mau bikin trending topic apa ya kira-kira? Alah, gak mungkin dia jadi trending topic. Seno sih udah pernah, ya kan? Lihat aja ntar. Udah. Ada orderan. Ada orderan, gue cepet dulu. Lihat dulu itu punya siapa. Ya, kok handphone Seno? Berarti yang gue pencet handphone lo dong. Artinya gue yang dapat orderan bukan lo. Gue ngeliat dulu ya. Dek, adek. Ah, Seno! Awas lo, gue bales lo. Jangan sampai kejadian lagi kayak tadi. Halunya itu lo, Mbak Esna. Iya sih. Kalau gue sih gak malu, Parno. Takut apa tadi di ruangan itu? Ya Parno juga sih. Tapi coba ya, kalau Mas Iqbal itu masih ada, pasti tuh Mbak kita bakal ditolongin. Dia kan suka menyelamatkan perempuan-perempuan yang lagi sengsara. Mbak Esna, aku tuh sebenarnya udah pengen ngomong lama deh sama Mbak Esna nih. Ngomong apaan? Kenapa sih sebenarnya tuh Mbak Asa kenapa pakai nolak Mas Iqbal gitu loh? Dia tuh ya kurang apa coba? Udah sabar, baik, lumayan ganteng kok mukanya. Udah, cabut dulu. Mbak, aku belum selesai ngomong. Masa siapa yang bayar? Oh iya, nyimdut lo dulu deh.